sahabat Alvin Torero Channel, teman-teman, pagi hari ini ya, saya mau berangkat ke flyover Aloha, teman-teman ya. Informasi yang saya dapat, flyover Aloha itu sudah dibuka, teman-teman ya. Jadi, saya akan coba pergi ke sana dan kita akan cek sama-sama, teman-teman ya, kondisi terkini dari update pembangunan flyover Aloha. Nanti saya juga akan bikinkan video drone juga, teman-teman ya, shot dari atas kondisi terkini dari flyover Aloha. Saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di klik tombol subscribe biar saya tambah semangat buat bikin video-video lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, marsuki. Mari kita masuk dan telusuri. Let's go. Oke teman, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini saya siap-siap buat terbangin drone, oke. Saya nyalakan propellernya dulu teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga videonya bagus. Drone-nya terbang baik, dengan baik, turun dengan selamat, tidak ada halangan apapun, amin ya robbal alamin. Oke teman, sama-sama kita cek kondisi terkini dari flyover Aloha. Jadi gini teman ya, banyak yang berasumsi bahwa flyover Aloha ini sudah beroperasi teman ya. Jadi sebenarnya ini belum beroperasi teman, tapi masih tahap uji coba ya. Tahap uji coba teman, nih coba saya naikkan. Ini saya dari depannya dealer-dealer. Jadi uji fungsional itu mulai jam 10 sampai jam 20 teman ya, 20.00 atau jam 8 malam. Dan video ini saya buat di tanggal 16 Desember tahun 2023 teman. Jadi tanggal 16 ini ya, tanggal 16 sampai tanggal 21 Desember itu masih tahap uji coba teman ya, tahap uji coba itu dibuka jam 4 pagi teman ya, jam 4.00 sampai jam 20.00 atau jam 8. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapat itu seperti itu teman, oke. Jadi memang flyover ini dibuka sementara teman ya, untuk fungsionalisasi teman ya, untuk fungsionalisasi menyambut Natal ya, Natal dan tahun baru teman, untuk menyambut Natal dan tahun baru. Oke, kita cek. Wow, bagus teman ya. Keren. Teman-teman perhatikan sendiri ya. Wih, aspalnya mulus. Mantap ya. Ini depan kita ada Mas Pion. Kalau teman-teman perhatikan juga sebelah kanan masih banyak sekali truk-truk ya. Kemudian alat-alat proyek ya, alat-alat proyek. Nih seperti ini kondisinya. Ini coba saya muter-muter ya. Kita putar kanan, putar kiri. Pokoknya kita cek kondisi terkini dari flyover Aloha. Video ini saya buat di tanggal 16 Desember tahun 2023. Terkini teman ya. Kemarin tuh saya sudah bikin video motovlog juga. Video naik ke atas flyovernya ya. Pakai kamera GoPro saya naik motor. Nah ini ada patung pesawat ya. Dari dulu patung pesawatnya juga nggak dibongkar ya. Atau memang tetap ada seperti ini. Ini di ada danau kecil, ada petanya Indonesia teman. Nih saya putar tuh. Kalau yang jauh ke sana ke arah Juanda teman ya. Nah ini yang ada mobil lewat ini, dia dari Juanda ke arah Surabaya teman ya. Jadi teman-teman yang dari Juanda International Airport itu langsung dari naik flyover nanti langsung ke arah Surabaya teman ya. Jadi nggak kayak dulu harus putar balik dulu yang bikin macet. Kalau jalan ini yang jalan lurus terus ke sana ke arah Sidoarjo teman ya. Terus sebelah kiri kita masih kayak ada banyak sawah-sawah. Ini markasnya Marinir teman ya. Oke teman, kondisinya seperti ini ya. Jadi memang ini saya tegaskan lagi, ini masih uji coba teman ya, belum dibuka. Jadi masih uji fungsionalisasi ya, fungsionalisasi buat menyambut Natal dan tahun baru teman. Coba saya putar ke kanan teman ya. Nah ini saya putar ke kanan. Pokoknya kita muter-muter. Nah di kejauhan itu banyak sekali pabrik-pabrik teman ya. Tuh pabrik-pabrik ini ada dealer Toyota, dealer Daihatsu, dan Mas Pion. Nah ini putaran yang dari Juanda ke arah Surabaya. Terus di bawah itu kalau teman-teman dari Sidoarjo mau putar balik ke arah Sidoarjo lagi, ya itu juga bisa lewat yang di bawah itu yang kecil. Kalau yang paling atas ini itu yang dari Juanda ke nih, paling atas ini dari Juanda ke Surabaya teman ya. Kalau yang di bawahnya lagi ini yang dari Sidoarjo ke Juanda teman. Jadi flyover ini teman ya, itu nanti yang benar-benar dioperasikan itu ya, itu setelah serah terima pengerjaan ya, pada tanggal 23 April tahun 2024. Ini berdasarkan informasi yang saya dapat teman ya. Kemudian untuk ini teman, pencapaiannya per tanggal 11 Desember tahun 2023 ini sudah mencapai 95,21% teman, 95,21% ya. Sudah melebihi
rencana besar 83,35%. Jadi per 11 Desember 2023 ini pencapaian pembangunannya sudah melebihi target dong ya. Keren ya. Kita apresiasi luar biasa kepada para pekerja dong ya. Para pekerja Flyover Aloha. Ini ada patung pesawat tuh plat peta Indonesia. Masya Allah. Peta Indonesia teman-teman. Oke, nih. Kita puter-puter ya, sampai puas kita puter-puter di sini. Kondisinya seperti ini, Flyover Aloha terkini tahun 2023 di tanggal 16 Desember, teman. Jadi informasi yang saya dapat juga, teman ya. Jadi panjang jembatan dari Flyover Aloha ini 858 meter. Jadi hampir 1 kilo, teman ya. Dibagi dua, yang dari arah Sidoarjo ke Juanda itu 435 meter. Dan yang dari Juanda ke arah Surabaya itu 423 meter, teman. Dengan lebar jembatan 9 meter dibagi menjadi dua lajur, teman ya. Lebar jembatannya itu 9 meter, teman. Oke, teman. Nih, kondisinya seperti ini. Jadi Flyover Aloha ini, teman, informasi yang saya dapat juga menghabiskan biaya ya kurang lebih sekitar 350 miliar rupiah, teman. Wow. Banyak, teman ya, itu duit semua, teman, bukan daun ya. 350M bosku ya, banyak non ya, tapi nggak masalah karena infrastruktur itu bisa kita rasakan non ya, dari periode ke periode bahkan sampai ke anak cucu kita ya. Jadi luar biasa non ya pembangunan infrastruktur di era Bapak Presiden Jokowi ya. Jadi memang kelebihannya infrastruktur itu non, kalau misalkan sekarang presidennya Jokowi ya nanti bangun Flyover Aloha seperti ini, mungkin nanti sampai presiden selanjutnya itu masih bisa kita rasakan dong ya. Seperti eranya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pas meresmikan jembatan Suramadu, teman ya. Sekarang kan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sudah nggak jabat ya, tapi hari ini kita masih bisa merasakan melewati jembatan Suramadu, teman, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun selanjutnya ya. Oke, teman ya, kondisinya seperti ini. Coba saya shot naik ke atas. Tadi saya di ketinggian cuman 50 meter nih. Coba saya naikkan di ketinggian 90 sampai 100 meter. Nah, kita lihat kondisinya seperti ini. Wah, bagus teman ya. Sinematik. Tadi juga di video awal itu seperti biasa teman, saya selalu tampilkan video sinematik dulu ya. Dan ini ngeditnya cukup capek teman. Saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di klik tombol subscribe ya, biar saya tambah semangat buat bikin video-video lainnya. Insya Allah, bismillah, saya konsisten akan update terus teman ya, pembangunan Flyover Aloha. Ini saya sudah keempat kali ya, keempat atau kelima kali teman ya, saya review update pembangunan Flyover Aloha. Kemudian Flyover Krian itu juga saya berkali-kali, tapi saya masih sering update Flyover Aloha ya daripada Krian. Kalau Flyover Krian itu udah tiga kali teman kalau nggak salah. Jadi ini saya rencana juga mau ke Flyover Krian buat update terkini teman ya, karena katanya juga udah diuji coba. Nah ini saya putar ke kanan, set ini yang dari arah Sidoarjo teman ya, arah Sidoarjo ke arah Juanda ini belok kanan, seret belok ke kanan ya. Nah, tinggal lurus terus, nanti ini belok kanan ya, belok kanan lurus terus, nanti langsung ke Juanda ya, Juanda Terminal 1 teman ya, Bandara Internasional Juanda Terminal 1 yang internasional ya. Kalau yang domestik itu ke arah kiri, habis itu kita baru lurus lagi sedikit untuk ke arah yang domestik teman ya. Jadi kan ada Juanda 1, Juanda 2 teman. Nah ini kondisinya seperti ini. Sebelah kanan flyovernya yang ke arah Juanda, yang di samping kiri itu di bawah teman ya, yang putar balik dari arah Surabaya teman. Oke. Oke teman ya, kurang lebih seperti itu kondisi terkini dari Flyover Aloha yang ada di kota Sidoarjo teman. Kemarin itu banyak yang minta teman ya, mas udah mulai beroperasi mas, coba dibikinkan videonya mas. Begitu juga Flyover Krian, kemarin banyak yang nge-DM saya ya, Mas Putra tolong dong bantu review lagi update pembangunan Flyover Aloha sama Krian gitu. Oke mas, ditunggu hari Sabtu. Ini saya putar lagi ke kanan non ya, jadi nanti ini drone-nya nih edisi muter-muter non ya. Jadi saya nggak pakai mode orbit non ya, saya pakai mode manual non. Kalau pakai mode orbit aplikasi itu memang videonya bagus teman ya, kelihatan smooth, cuman kita nggak bisa bebas belok kanan belok kiri gitu ya, naik turun. Kalau pakai mode orbit nih, saya pakai mode manual, cuman mainkan joystick aja teman. Oke, saya naikkan ke atas. Ternyata teman ya,
baterai saya sudah low, teman. Ini drone-nya udah nggak mau dijalanin, dia sudah RTH ya, return to home. Drone-nya maunya balik ya, kalau sudah mau balik nggak bisa kita atur lagi karena memang baterai sudah nipis. Jadi oke, kita turunkan aja drone-nya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mantengin video Flyover Aloha, yang sudah nemenin saya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman ya. Saya doakan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.